Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog keseharian saya, teman-teman. Seperti biasa, sesi masa-masa ya, teman-teman. Ini mau bikin, kebetulan itu kemarin dibawain mertua singkong. Jadinya daripada tidak keolah, mau saya olah jadi apa ya, kola atau apa, pokoknya di manis kayak kola itu ya, teman-teman. Tapi cuma singkong aja ya, teman-teman. Kebetulan di rumah tidak ada pisang kepok, jadinya cuma singkong saja. Ini sudah saya kupas, lalu saya potong-potong, terus saya cuci ya, teman-teman. Ini sudah ada daun pandan, terus nanti juga mau marut kelapa ya, teman-teman. Nah, ini air rebusan untuk singkongnya sudah mendidih ya, teman-teman. Kita masukin daun pandan, kemudian kita masukkan singkongnya ya, teman-teman. Oh ya, untuk gulanya nanti masukinnya nanti setelah singkongnya matang ya, teman-teman, atau empuk. Soalnya saya dulu pernah bikin kayak gini, itu gulanya tak larutin dulu baru singkong masuk, itu enggak jadi. Jadinya itu singkongnya itu keras, enggak empuk ya, teman-teman. Enggak tahu itu jenis singkongnya atau gimana. Makanya ini untuk gula Jawa atau gula merahnya tak masukin ntar setelah singkong matang ya, teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman mau nambahin pisang juga bisa, malah lebih enak. Ini tadi berapa ya, tiga singkong tapi gede-gede. Nah, ini kita masak sampai empuk dulu ya, teman-teman.
untuk proses marut dan ngambil santannya sudah selesai ya teman-teman. Terus ini juga udah empuk singkongnya, atau udah matang ya teman-teman. Jadi ini mau tak ganti dulu apa ya, panci atau sobloknya dulu ya teman-teman, soalnya nanti takutnya tidak muat, tak ganti lebih gede lagi, lebih yang lebih besar lagi ya teman-teman. Nah ini udah tak ganti tempat atau panci yang lebih besar lagi ya teman-teman. Pokoknya nanti kalau santannya masuk itu tidak muat. Habis itu kita masukkan gula ya teman-teman. Saya pakai 1 tangkap gula jawa atau gula merah. Nanti kalau kurang manis bisa ditambah dengan gula jawa, gula pasir ya teman-teman. Selanjutnya kita masukin santan ya teman-teman. Ini mau tak saring lagi. Ini kita masak sampai mendidih dan matang ya teman-teman. Untuk singkongnya sudah empuk, jadinya jangan sering diaduk, nanti takutnya nanti malah pecah ya teman-teman atau hancur. Nah ini udah santannya sudah mulai mendidih ya teman-teman. Dan gula jawa atau gula merahnya sudah larut. Dan ini mau saya tambahin gula pasir ya teman-teman, soalnya pasti kurang manis. Oh ya, untuk takaran gula disesuaikan selera masing-masing ya teman-teman. Kalau suka manis gulanya bisa dibanyakin, tapi kalau enggak atau ya disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Nah untuk hasilnya jadinya sebanyak ini ya teman-teman, satu kukusan atau satu soblok bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya atau bahasa daerah saya soblok ya teman-teman, buat nanak nasi ya itu, atau ngukus-ngukus. Dan ini kuahnya kental ya teman-teman. Ini tidak saya kasih larutan maizena, soalnya juga udah kental sendiri. Nah untuk kuah santannya sudah mendidih ya teman-teman. Jangan lupa tahap terakhir kita koreksi rasa ya teman-teman. Bila kurang manis bisa ditambah lagi gula pasirnya ya teman-teman. Oh ya, tadi saya juga nambahkan garam secukup ya teman-teman, biar penguat rasa ya teman-teman. Nah untuk kolak singkongnya sudah matang ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton dan juga subscribe. Semoga rezeki teman-teman lancar dan disehatkan ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.